katakan, hari ini gerakannya tidak yang susah-susah. Ada permintaan yang mengatakan keluhan soal hamstring. Setiap orang pasti ada pernah cedera kena hamstring. So pagi ini khususnya kita akan berbicara kepada si hamstring. Kita suara bagaimana kalau karena saya cukup jauh di sini, kasih tangan aja dari di sini saya bisa melihat kalau suaranya oke. Hari ini cukup cerah. Mungkin badan mulai mulai memberikan satu reaksi karena kita kurang tidur atau tidur terlalu lama, so macam-macam reaksinya, mungkin flu, batuk, minumlah vitamin, terus banyak istirahat, mungkin massage sedikit ya, massage saja pakai oil sendiri untuk gosok-gosok luluran, jadi lakukan sendiri di rumah. Baik, hari ini kita akan berbicara soal si hamstring, tapi sebelumnya kita akan olah nafas dulu. Karena tadi sepanjang gerakan itu kita akan menggunakan nafas. Jadi kita gunakan adalah nafas 3x3 atau 3 tarik dan 3 buang atau 3 tarik 6 buang atau 5 tarik 5 buang dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan konsen kepada 3-3 atau 5-5. Nah nanti selama bergerak kalian bernafas dengan nafas yang itu. Lalu nikmati dan rasakan bagaimana nafas itu menyatu dengan badan. Baik. Siapkan balok, siapkan bel. Tidak ada balok seperti tadi ada yang saya bilang, tidak ada balok. Siapkan handuk yang besar, digulung lalu diikat, ya kurang lebih segini saja. Ujungnya digulung, keras, sangat keras, nanti untuk taruh di hamstring. Duduk di posisi sukhasana. Kaki yang kanan atau kiri di depan tidak masalah, yang mana saja, yang penting kalian merasa nyaman di sini, di sukhasana nyaman. Untuk saya mungkin saya suka yang di sini. Oh, saya suka yang di sini. Nah, yang tidak kalian sukai, rasa yang tidak nyaman saat duduk, justru itu yang harus diperlukan untuk banyak di stretch. Ya, duduk kebetulan matahari berada di belakang saya, jadi saya sekalian jemuran. Pejamkan mata. Pastikan tulang duduk ini lebar dan terasa penekanannya di kanan dan kiri. Badannya tidak terdorong ke depan, juga tidak terdorong ke arah belakang. Kebetulan saya ada kaca, saya bisa melihat. Tapi sebenarnya kita tidak perlu memandang ke kaca. Kacanya adalah dalam diri kita sendiri. Bila kita terlalu cenderung ke depan, tulang duduk itu akan terangkat. Dan bila terlalu ke belakang, tulang kemaluannya akan terangkat. Cari di antara kedua titik itu di mana tidak terangkat dan juga tidak tertekan. Letakkan tangan di pangkal paha. Pejamkan mata. Amati nafas. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Indonesia. Kita awali dengan perhatian kepada nafas. Tarikan 3 2 1 buang nafas 3 2 1 terus lakukan seperti itu sampai terasa nyaman. Nafas dan badan ini sudah menyatu. Tidak ada kerutan di dahi. Di bagian dahi direlakskan. Tetap di tarikan 3 dan buang 3. Atau kalian ingin melakukan juga tarikan 5. Buang nafas 5. Seperti
sering saya katakan saat tarik nafas, inhale happiness, exhale love. Lakukan seperti itu. Lakukan setiap hari 5 menit minimal. Jeda sejenak, kemudian lanjutkan dengan 5 menit berikutnya. Kalian bisa lakukan 15 menit atau hanya 5 menit untuk diam, masuk ke dalam dan amati dan dengarkan apa kata badan ini hari ini. Lakukan 3 nafas lagi, tarik dan buang. Kembali tarik buang. Satu kali lagi tarik dan buang. Cukup perlahan buka mata, dongakan kepala, badan dorong ke depan, tarik, buang. Gunakan nafas yang tadi 3 atau 5. Berarti gerakannya sangat lembut, sangat perlahan. Buang. Tarik kembali. Buang. Dan terakhir. Buang. Cukup, netralkan. Kemudian bawa tangan ke samping kanan, putar. Gunakan nafas yang tadi. Cukup, balik ke tengah, bawa ke arah sebaliknya, putar. Cukup, perlahan kembali. Kaitkan tangan, tarik. Push ke arah atas, stretch ke samping kanan. Inhale kembali. Samping sebelahnya lagi, exhale. Inhale kembali. Lalu tekuk siku tangan. Exhale. Inhale kembali. Slow, exhale. Inhale kembali. Lepaskan perlahan. Silangkan kanan di atas kiri di bawah Garuda. Inhale naikkan ke arah atas. Exhale turunkan. One. Inhale naik. Slow. Use your breath. Two. Bahu relax. Last one. Inhale. Exhale. Three.
Three. Inhale, naik kembali. Lepaskan perlahan. Langsung ganti exhale. Inhale, naikkan kembali. Runcing. Exhale, bow down. Dorong jari tangan ke depan. Inhale, naikkan. Exhale, down. Inhale, tiga, naikkan. Exhale, down. Inhale, naikkan lagi. Exhale, release. Bawa tangan kanan ke arah sebelah kiri. Toleh ke bahu yang kanan. Cukup. Lalu bawa tangan kiri ke sebelah kanan. Stretch. Cukup. Perlahan lepaskan. Side stretch. Buka dada yang sebelah kiri, bahu kiri tidak terangkat. Cukup. Turunkan perlahan. Ganti. The other side. Cukup, perlahan turunkan. Bawa tangan ke belakang, kaitkan. Inhale, panjangkan. Exhale, turunkan dan bawa tangan ke kepala. Diam di sini, 5. Nafas yang tadi, 4. Bagaimana bahu, 3. 2. 1, perlahan naikkan. Tekuk siku tangan. Dan lepaskan. Ambil balok. Letakkan di atas. Kipas-kipas sedikit. Lalu bawa badan ke depan. Arahkan pandangan ke bawah. Cukupkan. Atur nafasnya dan pastikan bagian perut ini tidak terjepit. Panjangkan. Cukup, naikkan badan perlahan, naikkan lutut. Kemudian balok ditinggikan. Ini membuka di panggul. Hamstring belum, tenang. Inhale, exhale turun. Sebenarnya kita perhatikan bukan hanya sang hamstring. Di badan kita ini banyak anggota tubuh lainnya. Kalau kita hanya perhatikan di satu sisi, nanti yang satunya marah. So, harus balance, memperhatikan atas, bawah, samping, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Banyak hal yang diperhatikan. Cukup, inhale, naikkan badan. Dibantu dengan tangan, tutup. Dan next. Ini singkirkan dulu. Kita masuk ke all four. Kebetulan hari ini lagu yang saya pakai itu dari Songs of Eden. Jadi untuk teman-teman yang suka yoga, lagunya yang enak untuk yoga dan juga untuk meditasi. Bikin cat cow. Cat cow. Ingat dengan nafas yang tadi. Gerakan ini sangat bagus untuk yang sakit pinggang atau pinggangnya kaku. Tidak harus sakit pinggang, pinggangnya kaku. Inhale. Look forward and up. Exhale. Pegang, push. Inhale. Lihat gerakannya lembut. Then exhale. Last two, inhale. Exhale. Last one, inhale. And exhale. Cukup, perlahan netralkan. Lalu masuk ke downward facing dog, push. Downward facing dog juga stretching untuk hamstring. Adjust di down dog, jangan cari dog yang nyaman. Cari dog yang sedikit berbeda.
lalu bikin walking dog. Bagi yang tumitnya belum bisa turun ke lantai, tidak usah berputus asa. Saya dahulu awalnya juga seperti itu. Malah saya bingung bagaimana turunkan tumit ke lantai, bagaimana rasanya, apa yang harus saya lakukan, lalu punggung saya menjadi bungkuk. Saat dulunya katakan punggungnya harus diluruskan, saya bingung bagaimana meluruskannya. Bikin walking dog slowly dengan nafas. Lalu tekuk lutut yang sebelah kiri. Tekan telapak kaki kanan di lantai, dorong paha ke belakang. Dan amati bagaimana dengan panggul, apakah miring ke satu sisi, netralkan panggul. Jari kaki kiri dicengkeram, kanan pun sama. Lalu ganti tekuk lutut yang kanan. Kiri diluruskan dengan menekan tumit kaki. Next, tekuk kedua-duanya, bokong tunggingkan. Tetap bernafas di sini. Inhale, jinjit yang tinggi, lalu arahkan tumit kaki ke arah lantai. Oh, tidak bisa nyentuh lantai, begitu saya turunkan punggungnya melengkung. Lebih baik kita tekuk lutut. Cukup, kemudian perlahan bawa badan ke depan plank. Tidak turun ke bawah, tapi plank. Dan exhale kembali ke down dog, 3 kali saja. Inhale plank. Exhale downward facing dog. Berikutnya 3 kali, tadi 2 kali saja. Inhale up dog, panggul bawah ke depan dan ke bawah, jari kaki cengkeram, dada dibuka. Exhale down dog. Inhale upward facing dog, urva mukha svanasana. Exhale arah muka svanasana. Last one, inhale, urva mukha svanasana. Stay di urva mukha, push lantai. Lalu lihat ke arah kanan, luruskan kaki kanan, tekan. Kiri lihat, angkat, tekan. Turunkan lutut kiri di lantai. Mundurkan panggul, mundur, 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 sampai panggulnya berada di atas lutut yang belakang. Berarti harus mundurkan lutut belakang, mundurkan panggul. Kemudian luruskan kaki depan. Ini stretching untuk hamstring. Tangan adjust. Panjangkan badan. Lalu gunakan nafas yang tadi. Tarikan 5 atau 3. Tekan tumit kaki yang sebelah kanan dan mundurkan. Tekan tumit kaki yang kiri, tarik ke arah belakang, panjangkan. Lalu tangan boleh mundur. Panggul tidak miring. Panjangkan badan, bagi yang terasa nyaman tangannya maju ke depan. Turunkan badan, yang tidak diam di sini saja sambil amati hamstringnya. Tekan tumit kaki lagi, panjangkan badan, tarik kembali ke arah belakang, atur nafasnya. Di sini hamstring mulai bicara, dia mulai bernyanyi. Entah itu lagu yang senang atau lagu yang rada-rada rock. Cukup perlahan tekuk lutut. Dan bawa kembali ke belakang, downward facing dog. Exhale. Inhale kembali, bawa kaki kanan ke depan. Pandangan ke arah depan. Jinjit di kaki belakang. Tekan bola kaki, angkat 5. Jari kaki yang kanan. Kemudian depan telapak kaki yang kanan, dorong panggul. Bila kalian butuh balok, lakukan. Ada 2 balok di sini. Kalau tidak, diam di sini. Bokong yang kanan, dorong ke arah sebelah kiri. Tekan tumit kaki yang kanan, tarik panjangkan badan. Dan bernafas di sini. 3, nafas yang tadi, 2. Dan 1, tekuk lutut. Lihat ke arah depan. Tangan kanan di lutut. Bangunkan badan. Kemudian jinjit di kaki yang kanan untuk merasakan apakah otot paha kanan itu aktif. Bahu rileks, masukkan tulang rusuk, dorong kembali sambil tekan sambil jinjit. Kuat di kaki yang depan, betis terasa kencang. Jaga keseimbangan.
dan lepaskan tangan dalam keadaan tetap jinjit. Kaki belakang kuat dan bernafas di sini. Fokus. 5 nafas. Cukup perlahan turunkan. Tarik kaki ke belakang. Adho Mukha Svanasana. Exhale. Inhale kiri ke depan. Sama seperti tadi. Angkat jari kaki 5-5-nya. Dorong telapak kaki. Mundurkan panggul. Dorong panggul kanan ke depan. Panggul yang kiri ke belakang. Tarik tumit kaki kiri sedikit ke arah belakang. Panjangkan badan. Diam di sini atau gunakan balok. 2. Atau tinggi lagi. Panjangkan badan. Inhale, tekuk lutut. Tangan kiri di lutut. Tangan kanan di atasnya. Tekan paha ini ke bawah sambil lutut ini jinjit. Kaki ini jinjit. Kaki belakang kencang, kaki depan kencang. Dorong panggul yang kiri ke tumit kaki yang kanan. Tulang rusuk masukkan. Tekan lagi sambil jinjit. Kuat di kaki. Rentangkan tangan, naikkan ke atas. Tetap jinjit di depan dan belakang. Mundurkan badan, sedikit tulang rusuk. Lutut tidak dimundurkan. Bahu jauhkan dari telinga. Bernafas di sini 5 atau 3. Ingat kaki belakang lebih diluruskan. Lebih lagi, I can do it. And slowly calm down. Nice. Downward facing dog, exhale. Inhale plank. Exhale Ashtangasana lutut. Dada dan dahi. Inhale dorong ke depan Bhujangasana. Exhale kaikan kaki. Bokong naik ke atas Adho Mukha Svanasana. Inhale bawa kaki kanan ke depan. Telapak kaki kiri letakkan di lantai. Tangan memegang balok di sini. Di sini. Atau di pergelangan kaki. Cari mana yang nyaman. Luruskan lutut depan. Press. Panjangkan sisi kanan badan. Dorong bokongnya kanan ke arah depan. Dorong paha kiri ke belakang. Sisi kanan dan kiri panjang. Jangan sampai seperti ini. Panjang. Tangan boleh ditinggal. Yang kita rasakan kali ini hamstring. Saya tidak fokus kepada lainnya. Tapi saya juga tidak mencederai yang lainnya. Saya harus balas. Cukup tekuk lutut. Ganti. Downward facing dog kembali. Lalu kaki kiri ke depan. Utita Trikonasana. Dengan balok, press. Balok itu bukan berarti kita harus bertumpu. Tangan menekan balok. Tetapi memanjangkan badan, sisi yang satunya kali ini saya panjangkan. Tidak popping, go down. Bagaimana ini turun? Ya ini yang dipanjangkan. Jangan ditekan-tekan di bagian atas. Berbicara dengan badan. Dan kadang-kadang harus melakukan yang satunya. Tulang rusuk tidak terdorong. Lutut tidak tertukuk. Tekan telapak kaki, lalu panjangkan badan. Badan berputar. Mana nafas yang tadi? Masih ingatkan. Cukup perlahan tekuk lutut dan turunkan, masuk kembali ke Adho Mukha Svanasana. Bawa kaki kanan ke depan, half pigeon. Untuk yang hamstring atau bokongnya tidak nyaman, bawa balok. Tidak perlu malu hati kalau saya pakai balok, karena badan saya hari ini berbeda dengan kemarin. Lalu jari kaki luruskan. Letakkan balok di pangkal paha atau di bokong. Diam di sini. Atau saya bisa turun ke depan. Bisa jalankan ke depan. Bisa jalankan ke depan. Bisa turun. Apa yang kita capai pagi ini, itulah yang terbaik untuk badan. Lalu apa yang saya lakukan di paha yang sebelah kanan? Ada betis, ada paha. Jepit kedua-duanya. Coba amati bagaimana dengan bokong. Bokong terasa kencang, bagian mulut tidak, karena kita konsentrasi di bokong.
Karena tanpa kita sadari kadang-kadang mulutnya tegang, matanya melotot. Kita lalu panjangkan badan lebih lagi ke arah depan. Gunakan nafas yang tadi, jalankan tangan ke depan atau saya happy di sini. Cukup perlahan, dorong badan bangun. Tarik kaki ke belakang, dog pose, Arunika Swanasana. Inhale kaki yang kiri ke depan, half pigeon. Oke, baloknya saya pindahkan ke sisi yang lainnya. Jalankan kaki ke belakang, punggung kaki tekan, tidak sikling, lurus jempol kaki. Kemudian jalankan tangan ke depan, betis dan paha, cepit. Badan memanjang, bagian perut tidak dilepaskan. Lalu bawa nafas ke bagian punggung. Halo, bagaimana punggung hari ini? Coba lepaskan jepitan, squeezing di betis dan paha yang kiri. Terasa tidak ada apa-apa di situ, ototnya tidak aktif. Jepit kembali, tekan punggung kaki, jepit betis dan paha yang kiri. Badan semakin bisa memanjang ke arah depan dan terasa nyaman. Cukup, inhale perlahan naikkan. Mundurkan badan. Masuk ke downward facing dog. Next, turunkan lutut. Duduk di posisi. Kalau pagi hari ada ulat bulu, ada segala macam, semut, nyamuk, itulah alam. Mereka juga mau hidup. Duduk di posisi Vajrasana. Dan kaki yang satu lagi, kaki yang kiri, Virasana. Berarti betisnya ada di luar paha kita. Jari kaki lurus ke arah belakang dengan jempol kaki lurus. Bagian kelingking tekan ke lantai. Dan duduk di posisi seperti ini. Kalau ini diluruskan namanya teriang muka Ika pada Pacimodanasana. Lalu betis dan paha yang sebelahnya dijepit. Dada dinaikkan. Saya ambil tali. Dibagi dua saja. Selongsongkan atau masukkan di telapak kaki. Lalu naikkan paha ke arah dada. Saat kita menaikkan seperti ini, tulang duduk yang kanan sudah terangkat. Grounding dia di lantai. Grounding. Katakan kamu tidak boleh terangkat. Grounding dan pandangan matanya memandang ke jari kaki. Bahu rileks. Badan tidak terdorong ke arah belakang. Seperti ini. Naikkan. Oh, biasanya lalu mundur. Seperti ini. Lebih baik saya luruskan. Naik arahkan. Ini masih ngomong soal hamstring. Bokong tidak terangkat, press. Lalu pandangan ke jari kaki, kita berusaha meluruskan ke atas, bukan ke depan. Jadi diawali dengan paha mendekat ke arah dada. Pegang tali dengan kuat, tidak tegang, luruskan perlahan ke atas. Aduh, di sini saja, ya sudah. Bernafas, tarik nafas, bawa nafas ke bagian hamstring tersebut. Tulang duduk kiri tekan lagi. Lalu dengan nafas sering dikit-dikit saya bisa meluruskan. Luruskan, luruskan, luruskan. Lihat ke jari kaki. Atau saya hanya tekuk di sini. Dan bawa nafas ke bagian yang kita stretch. Jangan lupa ada kaki yang kanan juga. Luruskan, luruskan, luruskan satu hari. Oh, saya bisa lurus ada di sini. Dan tersenyum. Baru kali ini saya lihat kakinya terbuka. Jarinya terbuka. Itulah hadiah dari yoga. Bubu badannya tidak seperti ini, badannya naikkan, dada terbuka. Cukup perlahan tekuk. Lalu luruskan kaki ke depan. Teriang muka, Ika pada Paschimottanasana. Silangkan tangan yang kanan, tarik supaya dia masuk ke dalam. Tekan paha yang kiri ke bawah. Jepit betis dan paha yang sebelah kanan. Lihat ke jempol kaki ke depan.
panjangkan badan. Jangan ingin turun ke bawah, tapi panjangkan badan panjang. Panjang, 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 next tekuk siku tangan. Lihat tetap ke jari kaki. Terus, terus tekan paha ke bawah. Tekan tumit kaki yang kiri, tarik sedikit ke arah belakang. Panjangkan badan. This is the best I can do. Be happy, smart. Tapi saya bisa turun lagi, bisa turun lagi, bisa turun lagi. Try. Sampai ke titik terakhir. Lalu bernafas di situ. Tarik dalam. Buang panjang. Inhale perlahan naikkan badan. Naikkan lutut yang kanan. Dan luruskan ke depan. Perlahan, sangat lembut. Lalu ganti ke satu lagi. Kiri. Tadi kanan ditekuk. Oh, tadi yang kiri ditekuk. Saya itu balik kanan, saya mirroring. Pokoknya salah satu kaki ditekuk. Oh, miring ke satu sisi. Tadi saya di situ jadi seperti ini. Miring di satu sisi. Bagaimana supaya saya tidak miring? Tidak diganjal. Ada yoga tertentu yang menggunakan ganjalan. Sama seperti kita beli meja. Mejanya dari pabrik pasti kakinya rata. Kita juga dari pabrik rata semua. Kenapa harus diganjal? Berarti kita harus gunakan otot supaya tidak butuh ganjalan. Betis dan paha yang satunya jepit. Lalu tekuk lutut yang satunya lagi. Oh, badannya sudah mulai miring. Peluk lutut ke dada. Oh, yang ini rasanya yummy sekali. Kemudian ambil tali. Katanya tadi paha ke arah dada. Badan tidak miring ke satu sisi. Badannya tetap tegak. Lalu dorong kaki ke atas. Lakukan hal yang sama seperti kaki yang satu lagi. Jari kaki dibuka, terutama bagian kelingking. Tarik terus tanpa tulang duduk yang satunya keangkat. Grounding kedua, panggul di lantai. Dada terbuka. Lihat ke atas. Dan nafas. Next, perlahan tekuk. Ya, ini mungkin lebih cepat dari yang tadi. Panjangkan badan. Jalankan tangan satu ke satunya lagi. Tekan tumit kaki yang satu yang lurus. Tarik ke arah badan, putar. Turunkan perlahan. Ini batasnya. Atau saya bisa turun lebih lagi. Lakukan yang terbaik untuk badan sendiri. Memang ada instruksi dari saya, tapi dengarkan badan. Itu yang paling penting. Kalau kita ikuti ego, kita ikuti ego sang guru, guru akan memaksa muridnya melakukan sesuatu tanpa memikirkan murid itu kemarin tidurnya bagaimana. Lalu inhale, bangunkan badan. Lalu tanpa meminggirkan, nantinya kalau dia sudah di usia menjelang senja, bagaimana reaksi badan? Luruskan kembali. Tekan telapak tangan. Lalu siapkan tali. Dua atau satu saja. Inhale, lihat ke arah depan. Exhale, tekuk siku tangan. Arahkan pun ke paha. Saya tahu kalian semuanya pasti sudah bisa memegang kaki. Tapi kali ini coba kita tidak memegang kaki. Tarik. Siku tangan naikkan, aktifkan siku tangan, aktifkan bicep. Apa kata hamstring saya hari ini? Bagaimana rasanya? Cukup inhale, lihat ke arah depan. Dan exhale. Sudutnya lurus ke depan. Kali ini kita buka yang satunya sehingga sudutnya membentuk 90 derajat. Ambil balok. Panjangkan badan. Oh, 90 derajat arah ke sini. Saya panjangkan badan. Sebatas mana panjang badan? Letakkan balok untuk dahi. Letakkan siku tangan. Ingat, mountain pose di telapak kaki. Tekan paha ke arah bawah.
panjangkan badan. Oh, sini nyaman. Saya mungkin ada di sini. Oke, saya mungkin turun kembali. Dengarkan apa kata badan dan lakukan yang terbaik. Atau saya mungkin enak miring seperti ini. Kemudian bawa nafas yang tadi. Tarik 5. Buang 5. Cukup. Kemudian naikkan badan. Dibantu dengan tangan, tutup kembali. Tutup kembali. Lalu kaki yang satu lagi dibuka. Buka 90 derajat lagi. Yang ini tidak berubah karena dia memang sudah awalnya di situ. Berarti ini sudutnya 90 derajat. Lebarkan tulang duduk sehingga kedua tulang duduk menempel di lantai. Inhale di sini. Panjangkan badan. Balok siapkan. Atau di sini. Atau di bawah. Saya nggak butuh balok. Coba gini hari pakai balok. Lalu bawa nafas yang tarik, tarikan 5. Buang nafas 5. Cukup, dan inhale, naikkan badan. Nantinya dibantu, ditutup. Tekuk lutut. Kita akan bikin Supta Parangusthasana 1. Selain stretching di hamstring, ini juga bagus sekali untuk lower back pain. Turunkan badan. Tali dibagi menjadi 2. Lutut yang kanan dan kiri ditekuk, lalu luruskan kaki yang kiri ke atas. Saat kita lurus seperti ini, kecenderungan adalah menarik lebih. Amati panggul, panggulnya harus menempel rata di lantai. Ini stretching buat hamstring. Lalu kaki ini harus diluruskan. Oh, tidak perlu juga. Saya kan mau stretching hamstring yang ini. Grounding, saya tarik siku tangan arahkan. Bagaimana dengan panggul? Bagaimana dengan hamstring yang kiri? Kalau dia mulai menangis dan berbicara, tekuklah sedikit. Tidak hahimsa, tekuk sedikit. Lalu seiring dengan waktu, seiring dengan latihan, kalian luruskan sedikit demi sedikit dengan menggunakan nafas. Kalau ini sudah terasa nyaman, baru kalian luruskan kaki yang sebelah kanan. Tanpa merubah posisi panggul yang kiri. Supta Parangusthasana 1. Pose ini bisa kalian lakukan juga saat berdiri. Disebut dengan Udita Hasta Parangusthasana 1. Sama dia-dia juga posenya. Cukup, lalu pegang talinya. Satukan dengan tangan yang kanan. Arahkan ke bawah. Bawa kaki yang kiri ini ke arah kanan. Akan terasa bagian hamstring, mungkin panggul. Dorong dan tarik ke arah dalam, akan terasa di bagian hips ya. Dan nafas. Ada yang mengatakan, oh kamu pasti udah tidak merasakan apa-apa. Oh, tetap berasa. Selama kita hidup, kita akan merasakan walaupun kita udah training berapa lama pun, pasti otot dan badan ini akan berbicara. Kalau kita tidak merasakan sensasinya, itu mati rasa namanya. Cukup, inhale, naikkan perlahan. Tekuk lutut yang kanan, tekuk lutut yang kiri. Coba kali ini, tanpa memakai tali, dadanya mengarah ke paha, paha ke dada. Luruskan kaki ke arah kepala. Seberapa saya bisa luruskan? Kaki kanan tetap diam. Diam di sini sambil ditangkap seolah-olah. Dan arahkan panggul dan kiri ke arah kanan. Jari kaki dibuka.
Oke, cukup. Lalu kaki yang satu lagi dinaikkan. Lakukan hal yang sama. Kalau kalian ada cedera, lebih bijak dalam menyikapi setiap gerakan. Kadang-kadang dokter akan memberikan kita warning, dan warningnya sometimes terlalu, sehingga membuat kita waspada dan berlebihan. Saya pernah seperti itu. Akhirnya yang menjadi kita ketakutan, dan rasa takut itu yang membuat kita akhirnya tambah cedera. Sudah terasa enak, nyaman, baru kalian boleh luruskan kaki. Kita kadang lihat usia seperti apa, lalu tulang kita bagaimana badan ini merespon. Tidak usah galau, tidak usah pusing. Satukan tali, bawa ke arah sebelahnya. Lihat kaki yang ini masih mountain pose, tidak cycling, mountain pose. Kaki bawah pun sama. Tarik dan arahkan ke pangkul. Dan bernapas. Cukup, inhale, naikkan perlahan. Terasa nyaman. Tekuk lutut yang kiri, tekuk lutut yang kanan. Coba pegang dengan tangan. Panggul kanan tidak terangkat, tetap grounding kedua-dua rata. Saya cuma mau tes bagaimana rasanya. Saya luruskan. Yang ini bisanya hanya di sini saja. Ya sudah, be happy. Lalu dengan nafas, seiring dengan nafas, tarik, 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 sampai terasa. Dan batas maksimal ada rasa gemetar, ada gemetar di situ, bukan rasa, memang gemetar, vibrate. Dan tekuk-tekuk. Last one. Naikkan kedua-duanya. Tarik dengan tali, luruskan ke atas. Yang kita pikirkan sekarang adalah hasil hamstring. Untuk yang lower back pain, sebaiknya pakai tali. Saya pernah lower back pain dulu sebelum saya yoga. Jadi waktu kaki dinaikkan ke atas, terasa pinggangnya itu bernyanyi, bukan yang slow, tapi yang rock and roll. Jari dibuka. Bawa nafas di sini. Tarik dan dorong. Kalau terasa nyaman, kalian bisa pelan-pelan lepaskan dikit-dikit. Bawa tangan di belakang kepala. Inhale di sini, naikkan badan. Lihat ke arah kaki. Naikkan lagi. Luruskan tangan ke depan. Atau leher tidak tegang. Mungkin leher saya tegang. 5, 4, 3, 2, 1. Turunkan perlahan. Tekuk. Turun ke dada. Bawa ke arah sebelah kiri. Kaki mountain pose. Telapak kakinya rata. Lalu kaki yang atas boleh kalian luruskan. Stretching lagi untuk sang hamstring. Saat atas diluruskan, yang bawah jangan ikut-ikutan bobok, karena satu lurus, dua-duanya aktif. Tekuk perlahan. Dan naikkan, dibantu mungkin dengan tangan. Exhale, turunkan ke sisi satunya. Sama seperti tadi. Luruskan kaki yang atas tanpa tidur. Balik jatuh. Cukup, next, tekuk lutut. Dan kembali ke tempat. Yang paling saya suka itu Garuda.
twisting paha kanan di atas paha kiri, punggung kaki kaitkan, geser panggul ke arah kanan, inhale, turunkan lutut ke ketiak atau siku tangan yang kiri, exhale. Saya paling suka ini, rasa di punggungnya enak sekali, terutama yang sakit pinggang, ayes, itu pakai nafas. Gunakan nafas, tarikan dalam, 5, buang nafas, 5. Cukup perlahan naikkan, lepaskan kaitan, ganti paha yang kiri di atas paha kanan, geser panggul ke kiri, inhale, dan turunkan lutut ke arah kanan. Semakin jelas, cukup perlahan naikkan, luruskan satu persatu kaki, siapkan diri untuk savasana, atur nafas dalam di sini, buang nafas panjang. Kalau kalian ingin letakkan tangan di perut, silakan. Gunakan nafas yang tadi. Kemudian perlahan gerakan kaki. Rapatkan kedua kaki, tekuk kedua lutut, dan miringkan seluruh badan ke samping kanan. Gunakan tangan kanan sebagai bantal kepala. Kemudian perlahan dorong badan bangun. Dengan kepala yang paling terakhir. Terima kasih. Tetap sehat. Dan buat yang ingin meditasi, nanti malam bisa ikut dengan Dr. Sari di channelnya di Sari 1980. Stay healthy. Thank you.